lagi pertandingan akan segera dimulai. Akan segera dipertandingkan antara Putra Al-Bulog berhadapan dengan Putra dari Depil. Kami panggil kembali kepada para penonton yang masih berada di sekitar lapangan. Cukup tiket Rp8.000. Anda akan bisa menyaksikan lola angkat opan di Mas. Mas masih sama dengan Kuri Al.
mungkin Pol kembali Surah Kurniawan Dwi Yuliat atau Surah Kurniawan Puncok T10-7 sang cipola berputar Al-Hurat ini Surah Ali yang melakukan serta putar pun lang putar bola sebuah siap jumping lakukan dan kita hendari umpan tangan bergerak dulu Kurniawan Puncok masih ada lompat oleh Bill penyelapan Princess Passing penyelapan Princess Tiger Surah Ekona Halim Bill gagal hanya mencudikan baik untuk putar di depil itulah dia sang legendaris asal kota Cipola di Cipada sang tangan petir Diki Aceh 10 sama kir kedudukan sama kuat kembali ke Nusa Kurniawan pancok lakukan balik serbu jumping gak ada Kurniawan 94-94 gagal 11 10 berbalik ukur kembali satu angka leading dari anak putra Al-Guru Kinsura sang putri Sura di masa putra yang bawa kembali puting sudah diterbang Al-Guru open curah otak yang ke tangan petir santet terlambat untuk mengantisipasi santetan petir Diki Acil 11 sama quicker kini sudah OTE yang akan melakukan serbi ancang dia lari puting lakukan kembali angka curah Al-Guru open curah Dani yang kemudian open yang area cekam Acil Kurniawan Dwi Yulianto berbalik umur kali satu angka leading anak putra dan depil 12 sebelah kiri masih surah otak kembali lakukan bruting sudah akan berhenti mengopan sudah berhenti yang ini long bimbo sudah tinggi aja pelanggan yang kecuali di mengopan sudah berhenti ikmat kembali bola ambil kata Ali spike bola-bola belakang sang jebola dari anak Al-Huda surah Ali dapat mematikan posisi dari anak putra dan depil 12 sama sudah terjadi touch out namun bola tidak bisa diantisipasi oleh anak putra Depil 13 ramai sudah pertandingan baru berjalan beberapa menit sebab 13 di Rolingo hilang kali lagi serbu jumping gagal yo Pol sudah hilang melakukan Pol 14 kembali 13 sliding kembali serbu satu angka dari putra Depil kini sang tangan petir Diki Acil yang melakukan serbu lambungkan bola sebuah besar jumping sebelah pun as masalah Adibang meskipun sangat menggelegar namun keluar 15-13 2 angka kembali memenuhi anak putra dan depil masih sudah sampai petir Diki Acil berlampu kembali serbu jumping gagal terlalu menukik serbu jumping sang tangan petir Diki Acil hanya memberikan poin gratis cuma-cuma untuk anak putra dari Al-Gurum 14-15 sudah keluar dan lampu kembali planting sang angka open aja bayu bayu itu Kurniawan Puncok masih open aja yang itu mudah, sangat-sangat mudah. Saudara Bayu Bojong dan saudara Sang Dehir dan saudara Aji memperinti membendung sebaik saudara Ali. 16-14 Bayu Bojong. Ini lakukan peluting ada Ali. Opa Iqbal jadi Dimas. Jadi Dimas. Apa cara lakukan dengan saudara Dimas? Masih saudara Opa juga Aji. Opa juga Aji sebagai teman. Ya Kurniawan Puncok. Masih saudara Opa dan Iqbal terbaik yang ditunjuk saudara Ali. Ini teknikal timah diminta oleh coach dari Putra Al-Guru
benar-benar menghancurkan menjadi bumerang. Santangan petir Diki Aji 19-15 masih serasan Aji Hamal surat dahit Aji ada anak nomor satu jump big setnya ada lagi mau di sana over 5 bola. Bola tumpuk yang sangat fantastis sang jebolan arah Al Huda Siro Ali ada plus 19 leading masih ketinggalan 3 angka situ Siro Ali yang akan lakukan lampu ke bola sampai jumping passing angka Siro Aji umpannya otai baik atas tangan ketir terjadi ball pass out terjadi ball pass dengan mungkin Siro Dimas atau Siro Iqbal 20 anak lagi di Siro Kurnia Madui Yulanda Ali Siro Kurnia bocor yang akan melakukan bantu kabel larah ini kepada Siro Ali mencari ketiru kembali dari Putra Agro lapar jadi jumping angka umpannya yang itu Dima yang itu hilang. Yang sangat menakutkan spike sang tangan petir Diki Acil 2 poin.